teman-teman semua, sekarang kita langsung masuk aja ke minggu ketiga, part 2. Kita akan coba menilai para peserta Body Transformation Season 2. Semoga di part 2 ini hasilnya tidak mengecewakan, teman-teman. Jadi langsung aja tanpa basa-basi kita lihat videonya, teman-teman. Oke, yang pertama adalah M. Saiful ya. M. Saiful ini ada progres di minggu ketiga. Ini sebenarnya progresnya jauh lebih baik dibanding di minggu pertama. Segi fat lossnya udah mulai agak kelihatan ya, agak kelihatan lebih kering daripada minggu yang kedua ya. Ini minggu ketiga ini jauh lebih baik ya, pertahankan. Pokoknya saya sih nggak peduli ya mau gimana caranya, yang penting bertransformasi aja. Ya kalau nggak ada transformasi, saya bilang nggak ada transformasi gitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Saya nggak peduli di situ sih ya. Nah ini yang kedua, M. Alif Zayan. Ini sebenarnya progresnya jauh lebih baik yang minggu kemarin. Ntar back on track lagi aja ya, pertahankan ya. Yang kemarin-kemarin itu sebenarnya bagus progresnya, tapi ini udah mulai berkurang lagi nih progresnya. Kan tahu kenapa pas tahun baru ya, banyak yang progresnya malah melambat, bahkan malah tambah buruk ya. Jadi udah selesai tahun baru, liburan telah usai, back to normal teman-teman ya. Kejar ya, masih ada 5 minggu ini, masih ada kesempatan ini terbuka untuk kalian juga gitu ya. Nggak ada masalah ketinggalan 1 minggu, tapi jangan sampai ketinggalan udah berminggu-minggu, hati-hati, susah balapnya. Kalau cuma 1 minggu doang sih nggak ada masalah. Nah, kalau Insta Andan ini saya lihat ada progres ya. Si M. Ihsan Ibrahim ya, Insta Andan. Instagramnya saya lihat ada progress, fat lossnya agak berkurang ya. Saya nggak tahu kenapa, saya lihatnya sih berkurang fat lossnya di sini dibanding minggu sebelumnya. Ya good job, pertahankan. Teman-teman percaya deh, kerja keras kalian hari ini, semangat kalian hari ini itu nggak akan sia-sia, pasti membawakan hasil ya. Oke, selanjutnya Mahfud Irwansyah. Mahfud Irwansyah ini juga progress ya, good job. Pertahankan ya, ekspektasi saya setiap minggu itu makin baik ya, jangan sampai mirip-mirip atau progresnya kecil, karena setiap minggu itu penilaiannya akan jauh lebih ketat. Jadi kalau misalnya progresnya kecil banget, saya kasih 1 mungkin ya, sama yang tidak berprogres hampir sama nilainya ya. Untuk Marco ini sebenarnya saya lihat ada perubahan yang jauh lebih baik di minggu ini dibanding minggu yang kemarin. Minggu kemarin saya komplain, minggu ini sih dia udah menunjukkan yang terbaik. Menurut saya progresnya cukup baik di minggu ini. Pertahankan terus progres-progres seperti ini yang nantinya akan membawa kalian ke champion, teman-teman ya. Semangat terus ya Marco. Nah, untuk Michael ini ada perubahan, hanya mungkin nggak terlalu kelihatan gitu dengan mata, tapi saya bisa merasakan ada perbedaan dari segi definisi ototnya yang dimana agak lebih membesar gitu ya, tapi nggak banyak karena terbagi tuh rusak besarnya di mana-mana. Tapi saya bisa merasakan ini kayaknya ada something yang berbeda. Tapi untuk minggu ini saya kasih good job, tapi kita akan lihat lagi. Ini Michael ini kan juga pernah ikut season 1. Tapi di season 1 progresnya stuck sampai situ aja. Mungkin karena ada kendala sakit pergi atau apa, saya nggak peduli. Yang penting teman-teman itu menunjukkan progres teman-teman. Saya nggak mau urusan masalah teman-teman entah sakit, jalan-jalan, liburan, apa. Saya nggak peduli itu ya. Pokoknya saya menilai harus ada progres gitu aja. Nggak ada progres ya saya kasih nilai 1 gitu aja kan. Sesimpel itu ya. Jadi teman-teman kalau bisa juga pakai timbangan, sehingga nanti akan membantu teman-teman juga. Ya, teman-teman bisa tonton di part 1 yang pakai timbangan itu rapi dan itu benar-benar ngebantu ya. Jadi mereka dapat nilainya banyak yang bagus gitu. Jadi progres tidak progres nggak usah malu, timbang aja. Banyak kan teman-teman yang nggak berprogres jadi minggu ketiganya nggak pakai timbangan karena takut ketahuan. Padahal kelihatan juga teman-teman. Ya, sekarang kita masuk ke si Henry. Ya, Henry ini kalau saya lihat minggu ini sih kurang bagusan minggu kemarin. Ya, tapi nggak apa-apa, masih ada 5 minggu, masih bisa dikebut, usahakan terus ya, teman-teman tetap konsisten. Jadi progres tidak progres teman-teman timbang aja, nggak apa-apa. Banyakan teman-teman minggu kedua ya itu pakai timbangan karena PD, berat badannya turun gitu ya. Tapi minggu-minggu selanjutnya udah nggak dipakai timbangan, saya lihat gitu kan. Mungkin mereka merasa malu atau apa, berat badannya stuck, takut dikomentarinnya program stuck dapat nilai itu, nggak apa-apa teman-teman ya. Jangan takut ya. Progres tidak progres pakai timbangan terus ya, pakai timbangan terus, jangan sampai hari ini pakai timbangan besok enggak, hari ini pakai timbangan besok enggak. Untuk ROG ini kemarin DM gua, dia minta pendapat karena bahunya katanya dari dulu katanya miring sebelah. Sebenarnya posisi seperti ini ya ROG, saya cuma bilang dulu nih ya, karena pada saat kita berdiri, pada saat kita berpose, ini apalagi posenya tidak rileks ya, dia begini. Nah jadi kadang ada namanya tulang kita agak
naik kanan kiri gitu wajar aja, jadi nggak seimbang. Makanya ketika kita foto shoot, kita kan foto bingkai, foto buat KTP, ada yang mengarahkan pinggang kita di kanan kiriin gitu loh. Ah, turunin dikit pinggang kanannya, padahal kita lihat udah sejajar nih, udah merasa kayaknya kita lurus, padahal kalau dilihat dengan mata kayak tulang kita ada yang seperti ini lebih naik dikit. Makanya itu tugas yang orang-orang yang foto itu, fotografer itu mengarahkan pinggang kita itu biar sejajar. Sebenarnya kalian ada yang bentuk tulangnya itu sejajar ya, seimbang, tapi karena posisi kalian berdiri, posisi kalian flex badan kalian, posisi badan kalian tegap itu gak seimbang kanan dan kiri. Gitu loh. Sebenarnya sih kebanyakan juga seimbang, tapi karena posisi kalian aja gitu loh. Ya, apalagi posisinya ini tidak relax gitu ya. Jadi kelihatannya ada yang miring sebelah. Nah, dan gue juga harus ingatkan kepada teman-teman, otot itu pasti namanya besar sebelah itu pasti ada, namanya otot bahu antara kanan dan kiri itu besar sebelah, ya kan? Wajar ada. Ya kan? Kenapa? Karena kita itu bukan buatan pabrik yang dimana kanan dan kiri kita kan sama. Kita tuh bukan cetakan pabrik. Pasti ada yang namanya otot besar sebelah. Dan disitulah tugas kita pada saat latihan, kita bisa menyeimbangkannya itu, minimal itu nggak terlalu kelihatan dengan mata. Tapi apakah nanti akan benar-benar sama persis? Nggak mungkin ada otot sama persis kanan dan kiri. Pasti ada yang jauh lebih besar, jauh lebih kecil. Tapi kita para fitness yang expert biasanya tidak kelihatan dengan mata, karena size-nya cuma beda-beda dikit. Dan disitulah tugas kita pada saat kita melatih otot kita harus seimbang. Beban kanan dan kiri terus dilatih. Jangan gunakan barbel, gunakan dumbbell. Kenapa fitness pemula gue sarankan jangan gunakan barbel dulu? Karena kalau barbel itu nanti otot yang dominan memegang peran lebih besar daripada otot yang kurang dominan. Sehingga otot yang kurang dominan akan tidak dilatih maksimal. Selamanya akan begitu dan akan kalah terus size-nya. Kalau pakai dumbbell, otot kanan dan kiri dipaksa untuk mengangkat beban yang beratnya sama dan tidak ada yang bisa ngebantu. Jadi otot yang kurang dominan, yang kiri kita misalnya lebih lemah, dia mau gak mau akan bertumbuh makin kuat, makin besar juga. Dan tidak ada yang bisa ngebantu. Dibanding kalian pakai stick yang panjang namanya barbel itu, biasanya otot yang dominan akan mengambil peran lebih besar. Sehingga yang kurang dominan tanpa kalian sadari tidak dilatih secara maksimal. Tapi kalau untuk saya lihat posisi badannya si Aruji ini, sebenarnya gak ada masalah sama sekali dari bentuk tulang dan lain sebagainya. Cuman berdirinya doang, posisi dia itu gak santai. Jadi kita merasa kita udah lurus nih, tapi sebenarnya kita begini dikit gitu loh. Ya. Karena otot yang kurang dominan atau otot yang dominan itu kadang mempengaruhi juga posisi kita ini. Ini kan seperti ini nih. Tuh. Karena posisi dia berdiri aja. Nah, sebenarnya sama seimbang, cuman karena mungkin angle dan cara dia berdiri, jadi yang ini ngangkatnya lihat aja, ini kan ini posisi tangan ini dan ini berbeda, ini agak ke bawah, ini agak ke atas, ya pasti terjadi miring dong, gitu. Tapi kalau kita pose benar-benar relax lihat di cermin, pasti nggak terjadi miring gitu loh. Ya pakai cermin kita lihat, kita tegakin, kayak mana posisi lurus kita. Tapi teman-teman pasti banyak yang nggak sadar pada saat berdiri, teman-teman itu sebenarnya bahunya miring, itu banyak juga nggak sadar, apalagi posisi-posisi yang agak tegang begini ya. Bukan relax. Ya, itu gak ada masalah sama sekali. Nah, jadi dia bertanya sama saya seperti itu. Nah, untuk Jamie juga perubahan minggu ini kurang baik. Ya, bagusan minggu kemarin untuk Jamie. Ya, kurang baik ya Jamie minggu ini. Saya percaya Jamie ini bisa berkembang jauh lebih baik lagi dari ini ekspektasi saya. Udah minggu ketiga, udah mau masuk 1 bulan sebenarnya. Dan ini masih ada waktu sekitar 5 minggu, semoga si Jamie bisa ngebut tuh ya. Harusnya perubahannya gak begitu-begitu mulu Jamie ya. Nah untuk Ipang ya, Ipang, Instagramnya Ipang Muhammad Irfan. Ini progress konsisten, oke. Oke, dan ini progress di minggu ketiga ini lebih baik dari minggu kedua. Dan saya harus akuin itu, fat loss-nya udah kelihatan juga nih, walaupun saya nggak lihat timbangannya dulu ya. Nah ini Musarda ya, Musarda ini QB Education. Oke, masih agak konsisten. Dan di sini saya lihat ada pertumbuhan yang mungkin kelihatannya ototnya lebih besar dibanding minggu kemarin. Dan saya apresiasi itu, oke lah. Mungkin minggu ini masih good job ya.
Andre Fit ini nggak tahu kenapa saya lihat progresnya tuh lebih bagus yang minggu kemarin juga ya. Minggu ini udah mulai kurang. Oke, ini sekarang Ari Ramadhani. Ari Ramadhani progresnya bagus ya ini. Good job, pertahankan. Progress, good job. Enak teman-teman, kalau yang progress itu enak. Kita tinggal ngomong good job, enak, progress gitu ya. Enak, kalau yang gak progress itu kita bingung nyatain ini sampai 2 kali, 3 kali ya. Ini kalau saya gak potong-potong, ini durasinya lama banget. Kadang-kadang kita liatin lagi seksama, ditambah mereka gak pakai timbangan. Ya ini akan membuat kesulitan buat kita, gitu kan. Jadi kita harus lihatnya hati-hati, apakah benar berprogress, apakah tidak. Kayaknya enggak deh, coba kita lihat lagi. Oh iya benar, enggak ya. Kan gitu ya kan. Muhammad Arifin ya, Muhammad Arifin di video ketiga ini sebenarnya udah cukup baik dibanding video minggu kedua ya. Minggu kedua videonya agak jauh dan agak kayak butek gini lah ya. Dan lebih jelas seperti ini dipertahankan videonya untuk minggu keempat, angle-nya sama dan posisinya sama kalau bisa, sehingga tidak jadi malapetaka buat diri sendiri. Ya, kalau saya lihat di sini berat badannya terjadi kenaikan, tapi itu tidak terlalu jauh, mungkin itu pengaruh dari air dan lain sebagainya juga, nggak terlalu jadi masalah sama sekali. Ya cuma beda 0,1-0,2, tapi saya lihat progres positifnya apa? Terjadi peningkatan massa otot walaupun tidak banyak tapi ada. Ya, good job minggu ini. Kalau saya lihat dengan mata gitu ya, saya nggak akan, kalau misalnya timbangan stuck, saya akan lihat lagi stucknya karena apa, emang bener-bener nggak ada progres apa terjadi body rekom gitu ya. Nggak tahunya kan terjadi kenaikan otot atau fat loss turun, saya nggak tahu gitu ya. Bisa terjadi juga karena ini kan nge-gymnya udah lama, maka udah waktu-waktunya memang ketumbuhan otot itu udah makin kelihatan. Dan kalau saya lihat walaupun berat badannya stuck di minggu kedua dan ketiga, ini ada perubahan dari fat loss kelihatan. Oke, kita sebentar pelanin, sorry ya nih di bagian samping. Oke, sip. Iya, kelihatan lebih kecil pinggangnya, ada penurunan di sini agak lebih lebar, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, jadi ini dapat nilai bagus gak? Bagus, karena timbangan itu membantu saya, tapi tidak semata-mata saya percaya juga dengan timbangan. Ada yang teman-teman berat badannya stuck tapi bisa menunjukkan progres seperti ini, bisa dapat nilai bagus juga ya. Dan Muhammad Fauzi Challenge ini saya ucapin selamat minggu ini, tapi tolong diperketat lagi dan keseriusannya dikonsistenin lagi ya. Udah rapi, videonya bagus, saya demen yang begini. Ini salah satu contoh yang baik, video yang benar-benar niat seperti ini ya. Ini kalau misalnya dia nanti juara berapa gitu ya, sama dengan nilai kalian, mungkin nilai dia buat bikin video ini dapat nilai yang lebih bagus ya, dapat nilai poin yang lebih bagus. Dan pertahankan progres-progres seperti ini, dan saya rasa dia masih bisa untuk kecil mungkin sekitar 55 kilo lagi, 2 kiloan lagi baru bisa manjuk ke maintenance, habis itu rebulking. Ini Furkan ya, Furkan ini oke, good job, ada progres. Gimana ya, saya lihat ada perubahan sih teman, ada perubahan, badannya sedikit lebih ngisi aja dibanding minggu kedua dan minggu pertama. Dan ya udah oke, ini good job. Ada terjadi penurunan sih fat loss, walaupun bapak lagi sakit atau apa, saya nggak tahu ya, lagi kurang fit. Tapi saya lihat di sini ada penurunan, walaupun tidak banyak, tapi sedikit berbeda dengan minggu yang kemarin dan minggu kemarin lagi. Untuk sementara masih ada progres dan ya oke lah, cukup minggu ini. Dan kita lihat akan minggu depannya seperti apa. Saya rasa ini bisa lagi untuk maksimal ya. Ini baru minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin, Zainal ya. Pertahankan progres ini, good job minggu ini. Ini Canon, Canon ya, 8364 Nairusu. Nairusu memang lebih gimana ya, hampir nggak ada perbedaan ya, karena naiknya juga baru 0,5 sih, nggak ada masalah sebenarnya. Belum tahu kelihatan perbedaannya walaupun berat badannya naik, karena naiknya juga masih kecil ya. Itu juga bisa naik air, bukan karena lemak juga, ada airnya juga meningkat mungkin ya, tahun baru lah wajar ya, tapi bisa dikebut lagi nih ya. Badan seperti ini kan saya suruhnya bulking kemarin ya, kalau nggak salah PR-nya, tapi dia malah kecilin, sehingga ini saya nggak ngerti ini progresnya. Jatuhnya berprogres gak dia? Berprogres sih, cuman saya nggak ngerti progresnya malah jadi pengecilan. Tapi untuk sementara karena berprogres ya, kita kasih nilai cukup aja gitu ya. Harusnya sih ini ekspektasi saya bisa untuk gedein badan lagi,
karena body fatnya juga udah mulai rendah dan ototnya udah susah buat ngangkat semua, udah segitu aja maksimal. Kalau dia nggak serpas kalori, nggak akan terjadi lagi namanya progresif biasanya latihannya, makanya akan susah. Nah itu digunakan serpas kalori itu untuk latihan yang jauh lebih optimal. Oke, untuk Nicholas Nambela, ya ini Michael Jackson ya namanya, dan juga ya, ada penurunan sekitar 0,2, harusnya sih bisa lebih maksimal lagi sih minggu ketiga. 0,2 sih kayaknya agak kurang gitu ya buat saya. Tapi ada penurunan, ada, tapi nggak terlalu banyak di sini. Harusnya ekspektasi saya bisa lebih ini lagi. Nggak tahu ya, entah di minggu-minggu selanjutnya dia akan kebut sama apa ini strategi dia yang kita nggak tahu. Karena kan dia udah punya pengalaman juga di season 1 dan ilmunya udah cukup juga untuk melakukan cutting dan bulking mungkin kan. Ini Nicholas juga, Nicholas Heru Masianto. Karena kita sesuai abjad urut ya. Nah Nicholas ini saya rasa progresnya lebih baik ya minggu kemarin. Ya saya nggak tahu ya, emang kelihatan juga pak. Si Oga Riyadi ini saya lihat ya minggu ketiga dia ada perubahan, badannya kayak lebih berisi aja lah. Nggak ngerti kenapa lebih berisi aja. Tapi ini nantinya saya prediksi ada akan banyak kendala-kendala untuk badan seperti ini. Ketika dia lengah sedikit badannya akan back lagi kan tubuhnya lebih gampang bakar lemak. Dan ini juga usianya juga masih muda, 20 tahun dimana metabolismenya juga masih bagus, masih kenceng. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Salah nggak dikit, badannya baik lagi dan akan stabil terus di situ terus. Latihannya harus progresif terus tiap berapa minggu ya, jangan sampai bebannya gitu-gitu aja. Dan untuk minggu ini good job ya. Ini bagus workout sekarang ya, bagus workout ini kan kita lihat nih ya minggu kedua terjadi kenaikan. Ya dibanding minggu kedua ya agak sedikit berubah lah gitu ya, tapi ya masih oke lah ya, konsisten ya. Kita lihat lagi nanti minggu keberapanya ya. Rafael Kun juga masih progres ya sampai saat ini saya lihat, dan minggu kedua juga masih nggak ada masalah terjadi apa ya. Kalau saya lihat kayak body rekom ya, badannya terlihat makin baik tiap minggunya. Saya nggak tahu kenapa tiap minggunya ada perubahan-perubahan yang makin baik ini Rafael Kun. Tapi hati-hati nanti ketika saya bilang seperti ini, nanti lama-lama stuck juga lagi ya kan. Hati-hati. Ini adalah si siapa nih, Madan Sian juga oke progress ya ini ya kayaknya. Nah ini videonya bagus nih ya, saya apresiasi videonya bagus, terang. Dan kalau bisa besok begini terus, jangan aneh-aneh lagi ya. Udah begini timbang ya. Untuk sementara sih harus bisa lebih maksimal lagi sih ya. Minggu ini agak kurang dibanding minggu kemarin ya. Fatman Ranji Rehan. Oke, good job ya, ada progres, pertahankan. Randy juga progres. Oke, good job ya minggu ini. Kirudiansah, saya nggak tahu kenapa ya, minggu kedua sih lebih baik sebenarnya progresnya, tapi minggu ketiga ini udah mengalami penurunan. Saya nggak tahu kenapa nih ya. Ya pokoknya minggu ini kurang baik dibanding minggu kedua deh, intinya seperti itu ya. Meda Andu Meda ini masih konsisten sampai sekarang, good job ya. Aditya masih progress, good job, pertahankan ya yang progress seperti ini. Enak niatnya jadi enak tuh kalau ngeliat orang berprogress tuh enak, cepet jadinya. Rian BL juga progress konsisten, bagus ya, bagus, pertahankan terus, jangan sampai lengah. Hati-hati minggu-minggu selanjutnya, saya mau lihat ini udah ada nih kotak-kotak di atas ini nih udah makin detil lagi 4 packnya, lama-lama pinggangnya akan kecil. Saya akan lihat ya minggu-minggu selanjutnya. Mr. Jim Bandung, oke ya, ini progresnya jauh berbeda banget, bagusan minggu ketiga memang ya. Minggu ini lebih baik daripada minggu kedua dan ada peningkatan progres yang jauh lebih baik. Mr. Jim Bandung, pertahankan. Rizky Nanda DP juga sebenarnya ada progres, saya bisa lihat di sini, tapi memang ya belum terlalu kelihatan nih karena videonya agak jauh bener ya. Yang bisa videonya agak deket juga nih kayak gini. Dia juga udah punya pengalaman sehingga saya nggak ragu lagi untuk lihat progres-progres dia yang minggu-minggu selanjutnya. Hari ini sih ada progres, saya lihat progres ya masih oke lah, on track dia. Cuman videonya aja nih agak jauh dikit. Sebenarnya videonya agak deketin aja nih seperti ini.
lebih enak, jangan ntar jauh ntar deket. Sebenarnya gitu aja sih, percaya aja sama Polga sendiri ya. Ini Rosma ya, Rosma ini juga saya lihat berprogres ya, dia lagi kayaknya lebih kelihatan berisi badannya sekarang, lebih kayak naik gitu beratnya, karena kan ini udah kemarin juga udah kurus juga ya, sehingga harus terjadi kayak lebih di apain ya, badannya lebih padat lagi gitu loh, kayak dibikin padat lagi, jangan terlalu kurus juga cewek ya, tapi lebih berisi aja. Dan ini ada kenaikan sedikit, bagus, Rosma pertahankan ya. Rian Gabriel progresnya kurang sih minggu ketiga ini, gak tahu kenapa ya. Bagus seminggu kedua gitu ya, gak tahu kenapa, hampir mirip aja. Satria Wibawa ini ada peningkatan progres dibanding minggu kedua ya, good job. Badannya lebih berisi, konsisten terus ya, ini masih muda nih soalnya. Di Rion Brego, Instagramnya Satrio Birobo, Satrio Birobo juga konsisten ya, good job. Hati-hati ya, hati-hati, jangan stuck di situ-situ aja. This is Bastian, ada peningkatan ya, badannya kelihatan lebih bulky dan lebih seger aja lihat ya. Ini oke, minggu ini good job. Septian Faki progresnya bagusan minggu kedua sih, harusnya masih bisa lagi sih ini Septian Faki ini ya, harusnya bisa ini ya, bisa banget, momentum badan masih kagetnya. Saya percaya nih masih ada 5 minggu ini bisa lebih baik dari ini ya, minggu kedepannya akan kejar peluang. Teman-teman yang seperti badan seperti ini yang baru mulai gym itu sebenarnya jauh lebih besar dari mereka-mereka yang badannya udah jadi, karena ini adalah body transformation competition, bukan body contest ya. Ingat sekali lagi, body transformation competition yang kita nilai adalah transformasi-transformasi konsisten kalian, transformasi-transformasi terbaik kalian, kalian tunjukkan. Saya nggak minta otot terbaik kalian, definisi otot terbaik, tapi progres yang konsisten teman-teman ya. Justru badan-badan seperti ini yang kemungkinan menangnya sebenarnya jauh lebih besar, tapi teman-teman yang punya udah badan yang bagus sebenarnya mereka cuma menang di pengalaman sama teknik ya, mereka udah paham ya, jadi hati-hati juga gitu loh, belum tentu juga mereka kalah gitu loh. Chris Wahadi progress konsisten, good job. Oke, Steve Zufit nggak tahu kenapa juga nih Steve Zufit ya, hampir-hampir mirip nih Steve, gimana ya saya nilainya. Oh bisa besok pakai timbangan Steve, coba ya, udah mulai kasih timbangan biar terjadi progres-progres kecil juga saya bisa lihat, karena ini kalau saya lihat perbandingan dengan manca indra saya hampir-hampir mirip aja gitu loh dengan minggu ke 2 ya. Sebenarnya Steve Jupitnya juga punya pengalaman, mungkin karena tahun baru atau nggak konsisten ini. Pempena Hidayat memang tidak bisa dipungkiri pak ya, progresnya lebih baik yang minggu kedua, karena mungkin ini tahun baru ini yang bikin liburan, ini yang bikin kadang progres ini akan berhenti atau stuck dulu ya, ngaso dulu ya, nggak apa-apa lah ya. Pak Sunarto ini sebenarnya katanya turun nih 77 kilo, tapi kok kenapa kelihatannya kayak lebih kecil yang sebelah sini Pak Sunarto perutnya ya, nggak tahu kenapa, padahal 77. Buat saya sih ya lebih bagus minggu kedua gitu loh, tapi mungkin karena angle-angle-nya dia tadi, angle-angle-nya dia salah. Pokoknya minggu ini kelihatan kurang baik aja dibanding minggu kedua deh, itu intinya. Harusnya bisa lebih baik, padahal katanya berat badannya turun, tapi kelihatannya lebih buruk tuh minggu ketiga. Itu angle-angle-nya salah itu dia. Nah saya emang gak salah dong, ya kan saya udah bilang kalau gak ada timbangan sesuai panca indera saya. Ini Faris Alina masih ada progres ya, good job. Untuk Tati ya, Tati Hakim ini saya gak tahu kata apa ya. Ini udah bagus sebenarnya videonya, cuman kurang full ini aja, masih kecil begini susah ngeliatnya. Saya mesti zoom, zoomnya sampai 200 jadi kelihatan agak susah soalnya. Ya, ini bagus udah pakai timbangan dan lain sebagainya, tapi videonya minta tolong diperbesar aja, diperbesar nih kayak ini nih ya, ini nih, ini ya, tuh agak gede gini jadi lebih kelihatan. Tapi kalau saya lihat
Ini saya lihat ya sesuai panca indera saya ya, di luar dari saya lihat timbangan ya. Boleh ya saya lihat ya. Ini jadi intinya sih badannya jauh lebih padat sih ya. Oke, iya lebih padat dibanding awal. Ya jauh ya, agak jauh ya. Ini juga agak besar pinggangnya. Di sini agak terjadi pengecilan pinggangnya. Nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa. Mungkin bajunya atau apa, bodo amat. Yang penting ini progress dan good job ya. Tapi besok videonya agak dibenerin lagi ya. Dibenerin lagi seperti agak kedekat begini lah, jangan kecil. Karena susah saya ngeliatnya. Padahal bagus sudah nih badannya, sayang kalau nggak kita perhatikan dengan baik ya. Ah, ini sekarang si Teguh penurunan progres saya lihat. Nggak tahu kenapa. Padahal pondasinya udah oke, chestnya udah oke, pondasinya kuat, tapi penurunan progres nih terlalu lambat. Nggak tahu kenapa ya. Tri Canda Saputra ini ada peningkatan ya. Minggu ini jauh lebih baik dibanding minggu kemarin. Ya minggu ini jauh lebih baik dan pertahankan ini, good job. Ujang Mulyana progresnya juga hampir mirip-mirip aja ya. Tidak ada tahu progres yang tahu gimana gitu yang membuat surprise. Vicky Pangestu ini kelihatan badannya kayak lebih kelihatan lebih basah daripada minggu kedua. Ya. Udah terlihat juga ini Vicky Pangestu. Tinggal dikejar lagi ya. Wandri juga ada penurunan progres, lebih bagus ya minggu kedua. Yoga Bina progres minggu ini kelihatan lebih, badannya lebih berisi ya, dan saya apresiasi itu, good job. Bayu Johan ini kenapa ya videonya di samping begini ya uploadnya, nanti kan bisa dirotet kan. Kayak begini udah bagus main videonya kemarin, kok jadi begini sekarang saya bingung. Ini yang kadang-kadang bikin aneh-aneh, masa silatnya mesti begini, kalau nggak laptop saya balikin. Ya yeah, oke, langsung aja ya. Kalau saya lihat dengan seksama ya, dengan seksama dan baik-baik dan berkali-kali yang sampai saya cari di mana perubahannya, itu hampir tidak ada juga ini, nggak kelihatan. Nggak tahu ya, tapi videonya bisa diperbaiki lagi, mungkin angle-nya jangan begini loh. Masa miring begini ya. Adalah selanjutnya Yohanes Adrianto. Oke, ada progres ya konsisten, good job. Kelihatan fat loss-nya menurun. Nah, pertahankan. Yoki Rizky kurang ya minggu ini juga. Kecil sekali ya kelihatannya progresnya. Tapi saya hargain ada peningkatan. Tapi saya rasa bisa lebih bagus dari ini besok-besok. Saya tungguin nih ya. Saya masih nunggu lagi untuk kasih surprise apa. Tapi minggu ini saya lihat ada progres, tapi kecil juga ya. Hampir-hampir nyari saya perhatikan berkali-kali tadi ya, hampir nggak kelihatan gitu. Itu distira ya. Waduh, Rimbawe ya. Rimbawe ini. Waduh, mantap. Semoga ini bisa ini ya. Lebih mantap lagi badannya ya, udah dibantu Rimbawe ini ya. Jadi raja rimba kau ya, Yudhistira. Tapi saya lihat progresnya malah ada penurunan nih. Saya nggak tahu kenapa. Lebih baik di minggu kedua. Oke, paham diet. Zulfadri Farahri Ahmad. Namanya udah paham diet, harusnya paham dong ya cara diet. Ya masa nggak progres? Ya harus progres ya. Paham dietnya ini ada progres konsisten. Harusnya saya rasa ini bisa lebih baik lagi tiap minggunya dan menunjukkan progres yang lebih berarti dan surprise buat saya. Jangan sampai makin lama makin menurun progresnya. Namanya udah paham diet nih. Harusnya udah paham dong diet. Ya kan Instagramnya udah paham diet ya. Bagi teman-teman yang belum kenilai sama gue, silakan DM gue aja di Home Indo Production. Nanti akan kita periksa manual. Takutnya ada beberapa yang keskip. Jadi untuk sementara cukup sampai sini, kita akan lihat progres para peserta di minggu keempat. Semoga mereka menunjukkan kejutan-kejutan lagi yang jauh lebih baik dari minggu ini, teman-teman. Sampai ketemu di minggu keempat. Bye-bye.